Setelah sukses bersilaturahmi dengan masyarakat di Suak Berumbang, Kecamatan Lembah Sabil, Rabu malam kemarin, Ustadz Mukhlis Mudi MA dan Ibu Haja San Sinar kembali mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kecamatan Setia. Dalam pertemuan dengan masyarakat Setia malam ini, Kamis 22 Desember 2016, Ustadz Mukhlis Mudi MA dan Ibu Haja San Sinar disambut antusias masyarakat setempat. Ustadz Mukhlis Mudi MA, calon Bupati Aceh Barat Daya, dalam orasi politiknya ikut menyampaikan program dan visi misi pasangan calon Mukhlis Mudi MA dan Haja San Sinar. Sementara itu, orator politik Abdia Cerdas Tengku Sayuti tampil memukau di hadapan masyarakat Kecamatan Setia. Ini ceritanya apa? Becut kamu munafik. Karena munafiknya lebih bau daripada binatang. Lebih bau daripada binatang. Jadi kesimpulan pada malam ini adalah mari kita satukan langkah. Kita satukan kita punya niat baru kita di Kabupaten Aceh Barat Daya.